Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jal menyangkal dakwaan parti itu sedang menimbang untuk tidak menyertai kerajaan baru pimpinan naib Presiden UMNO, Ismail Sabri Yaakob. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mengeluarkan perintah agar pemimpin parti menolak jawatan kabinet dalam pemerintahan baru, kata Wan Saiful Wan Jal. Wan Saiful menyifatkan dakwaan itu sebagai palsu dan berniat jahat mahu memecahkan Bersatu. Dia mengulas laporan memetik sumber yang mendakwa cadangan itu diajukan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi parti itu baru-baru ini. Menurut laporan itu, cadangan itu dibuat untuk menjarakkan parti itu dengan kumpulan kleptokrat. Dalam pada itu memetik laporan Malaysia Kini, ahli MPT Bersatu Muhammad Faiz Naman berkata, pimpinan parti tidak pernah dimaklumkan dengan cadangan seumpama itu. Perkara seumpama itu tidak pernah dibincangkan, katanya kepada portal berita itu. Katanya lagi, Muhyiddin juga tidak hadir ketika mesyuarat terakhir MPT. Faiz berkata tidak logik untuk Bersatu tidak menyertai kabinet baru selepas memberi sokongan kepada Ismail Sabri.